Kembali lagi dengan Pangadang Official ya. Di hari ini kita berkunjung untuk melihat perkembangan dari bus ALS 220 Semongko. Teman-teman kemarin mungkin sudah tonton beberapa video dari vlogger-vlogger Bogor ya, untuk informasi perkembangan dari bus ALS 220 ya. Kemarin itu di video beberapa teman-teman vlogger Bogor sudah ada yang menginformasikan perkembangan dari ALS 220 untuk terpasangnya seat atau jok dari bus ALS 220 ya. Tapi yang kemarin itu belum terpasang semua ya teman-teman, karena tadi saya dapat informasi dari Cakra Body Repair-nya bahwa di hari ini baru terpasang semua. Kita lihat ke dalam. Cuman di bagian jok belakang informasinya tadi ada sedikit yang dirubah ya teman-teman ya. Kita coba masuk dulu aja ya. Kita lihat seatnya. Tada! Sudah terpasang ya, semua ya teman-teman ya. Jok di ke bagian kemudi juga sudah. Di jok driver sudah terpasang ya. Ini untuk bagian dashboard tidak ada perubahan lagi ya. Nah untuk joknya ini bahannya dari kulit ya teman-teman ya. Ini busanya tebal juga nih. Nah untuk seatnya sendiri buatannya ini high, berarti rimba kencana ya teman-teman ya. Ini seatnya dari rimba kencana. Coba kita lihat ke belakang ya. Tapi bagian busa seatnya ini tebal juga nih teman-teman, empuk. Oh iya, di bagian belakang seatnya belum rapi ya. Benar informasinya, jadi ada yang dirubah informasinya ya teman-teman ya. Tapi untuk jok keseluruhan sudah terpasang ya teman-teman ya. Nah di sebelah kiri ini kurang satu, di sebelah kiri masih kurang satu, di sebelah kanan masih kurang satu. Jadi total seatnya itu kalau di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10, harusnya ada 10 baris, total 20 ya. Kesini artinya kan motong dengkul saya. Atau lagi aja ke dalam pak, pakai gini nih. Hmm? Biasanya gitu. Oh. Pas tangan gini. Tapi kalau tetap begini kan tetap di sini mang. Iya 20 cm dari pintu emergency biasanya gitu. Kalau main baku di situ. Paling diginiin pak. Ya, diundakin gini biasanya gitu. Pintunya kok mahal? Kalau pintu mah tetap ada di sini. Aja. Cuman maksudnya buat. Buat si dengkul. Doang, dengkul doang. Buat dengkul macam dengkul biasanya. Kalau siapa pengennya mundur ini? Lama cuman kalau bobok balhead kan otomatis harus bobok balhead belakang kan. Masalah kalau saya kalau yang ini nggak standar itu loh, saya nggak mau yang lain ngikutin. Hmm. Oh itu bisa pengen lurus itu, pengen lurus aja dan tetap tiang temen. Tapi ini mundur nih, itunya kesini juga pasti mundur babat terus. Nah untuk sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya di sini ada satu lagi ya. 11. Kali 2, 22. Tambah 10, 42. Tambah 3, 45 total ya teman-teman ya. Biasanya ya. Normalnya, bukan biasanya. Normalnya itu berarti ini 45 seat. Ini untuk seatnya ya.
rimba kencana. Kalau untuk toilet kita udah pernah ulas ya tentunya ya teman-teman ya. Nanti kita coba konfirmasi juga sama Om Joko apakah ada perubahan lagi untuk ALS 220 ya. Nah, apalagi yang sudah berbeda? Oh iya, di bagian kaca samping sudah terpasang stiker Mercedes-Benz OH1626. Air suspension. Tapi kalau untuk basicnya teman-teman sudah tahu ya, sasisnya itu 1526. Nah, untuk bagian mufflernya atau knalpot ini ya teman-teman ya, bagian knalpotnya ya. Stiker pariwisatanya juga belum dicabut ya. Jadi itu untuk perkembangan dari bus ALS 220 ya, Semongko. Kalau kata rekan-rekan saya, Semongko, Semongko. Nah, dan di dalam juga sedang ada Om Joko nih. Tadi ada owner dari ALS 220 juga ya. Di dalam sedang berbincang sama Om Joko ya. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman ya, informasi dari pengadang ofisial di Cakra Body Repair untuk perkembangan bus ALS 220 Reborn. Dan barusan kebetulan juga ada ownernya ALS 220 ya teman-teman ya, lagi ngecek unitnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia dan support pengadang ofisial. Terima kasih banyak buat kalian, salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu ya. Thank you.